Dapat apa ini? Dapat si boncan lagi. Aduh. Ada apa ini akhir-akhir ini dengan hidupku ya? Kok selalu dapat apes gini ya? Halo semuanya, orang-orang yang baik hati yang udah subscribe channel gue dan maupun yang belum. Semoga kalian semuanya diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang melimpah. Dan selamat datang kembali di channel Puset Gaming, channel yang paling top se-RTRW tapi menurut gua. Dan kali ini gua mau bermain kembali One Piece Fighting Pad. Katanya judulnya sih seperti itu. Oke, dan di sini kali ini dan untuk saat ini gua mau gacha ya. Jadi gua di sini mau gacha, semoga gacha gua nanti di sini gacha wangi ya. Kalau enggak wangi ya diwangi-wangiin ya. Tapi sebelumnya atau langsung aja sih ya, gua langsung menuju ke kartu gacanya. Jadi gacanya kalau nggak salah tempatnya di mana nih? Di sini ya. Oh iya ini ya. Jadi mungkin kalian udah tahu caranya gacha ya. Dan di sini gua langsung aja. Jadi ini untuk kan sebelum gacha itu kan suruh gambar ya itu ya. Itu gambarnya itu mungkin gambar yang seperti karakternya, mungkin ya biar bisa dapat karakternya. Sepertinya sih seperti itu. Oke, sebelumnya gua gacha yang ini dulu, yang biasa dulu ya. Di sini ada tiketnya 15. Di sini untuk hadiahnya bisa dilihat ya. Hadiahnya cuma itu. Itu untuk 1% ya, yang A1%. Seperti Luffy, Zoro, dan lain-lain. Terus untuk yang B 10%, Mr. One itu siapa itu? Yang aki-aki itu ya. Dan seterusnya. Terus juga yang C. Yang C itu rate-nya 19%. Dan untuk yang shard-nya, shard kepingannya itu 70%. Wah ini lumayan apa ya ini. Banyak kan sepertinya ini nanti dapat sub ya kalau di sini. Oke lah. Gua coba. Jadi yang satu dulu. Oke, dapat subnya. Ah, siapa ini namanya? Lupa sih gua ya. Oke, dan satu lagi kita cobalah. Oke, dapat si Morgan. Dapat si siapa ini kok lupa ini ya. Lagi satu lagi, dapat siapakah? Wah, dapat ini lagi dong. Ya, dapat si nenek-nenek. Oke, sekarang sudah tinggal 10. Oh iya, lupa. Gua tadi kenapa nggak baca mantra dulu ya? Ah, ini ya. Efek malam-malam ditemani sama suara kodok, tapi kodoknya udah berhenti ngorek. Oke, dan kali ini gua mau baca mantra. Cupapi. Munyenyo, ya minimal dapat karakter A. Munyenyo, cedik. Nah, apa ini? Dapat chart semua ya? Gak ada yang bagus sih. Oke lah. Sekarang gacha di inti. Gacha di inti di sini ya. Di sini gue nyari si S ya. Walaupun banyak yang bilang sih katanya bagus si Enel ya. Tapi gue tetap suka si S, walaupun sebenarnya gue juga suka Enel sih, apalagi Krokodil. Sebenarnya sih karakter yang gue paling sukai sih si Krokodil ini ya, karena menurut gue dia itu sangat cool sekali ya. Oke lah, sekarang gue mau coba. Kali ini gue mau coba untuk mendapatkan si Aceng ya. Cupapi Munyinyo 10 kali. Gue mau berusaha menggambar topinya si Aceng. Oke. Bisa enggak ya kira-kira? Dikasih waktu 30 detik gua suruh gambar topinya si Aceng. Oke lah. Begini. 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 Terus ini ya kira-kira wajahnya si Aceng lah ya ini. Kok gini ya wajahnya? Oke lah, moga muncul si Aceng. Wow. Dapat siapa ini? Wih.
pahlawan di Impel Down ternyata. Bonchan. Ih, dapat saat yes. Dapat apa ini? Dapat si Bonchan lagi. Aduh. Ada apa ini akhir-akhir ini dengan hidupku ya? Kok selalu dapat apes gini ya? Ayolah. Kuning. Iya, dapat siapa lagi ini? Woi. Ya, dapat si Anlong lah. Dapat si Anlong. Ayolah, kuning lah. Ya ampun, enggak dapat ini ya. Oke, 10 yang kedua. 10 yang kedua. Gue sekali lagi mau coba gambar si topinya si Aceng. Oke lah, kali ini gue mau gambar yang besar. Gini ya. Tadi kalau nggak salah ini seperti bulat-bulat gini ya. Bulat-bulat kecil, terus ini ada bulat besar. Terus bulat besar. Ini bulat-bulat kecil. Nah, udah mirip belum ya? Udah ya? Oke lah, gue anggap aja mirip. Dapat apakah? Haya, oh ya, dapat si Usop. Dapat si Usop, ini gimana nih? Bisa ngalamat dapat SS atau enggak nih ya? Kuning, kuning, ayolah kuning lah. Ya, elah, ungu terus sih. Ah, dapat si Sanji. Dapat si Koki Mesum dah. Gimana ini? Masa banyak yang dapat SS, gue nggak dapat sendiri sih. Kok gini amat ya? Dan di sini kartu gue udah habis, tinggal 6 dan ini tinggal 6 lagi sih dapat S ya. Dapat S, karakter S maksudnya. Oke lah, gue beli aja lah. Beli 4. Beli 4 buat genapin berapa? 10 ya. Beli 4, bisa nggak beli 4? 1 1, 2, 3, 4. Udah, beli 4 aja. Oke, dan sekarang gue mau gambar apa ya enaknya? Dua kali gambar topi nggak berhasil. Kayaknya ini perlu gambar yang unik ya mungkin ya. Kira-kira gambar apa ya? Sebentar, gue pikir-pikir ya. Gue pikir-pikir ini sepertinya kok gini aja ya. Gue punya ide. Oke lah, gue mau gambar sesuatu. Dari bawah, ini imajinasinya harus main ini. Ini kalau nggak imajinasinya nggak main, bisa bahaya ini ya. Ya. Ya, gambar apa ya kira-kira? apa-apaan ini? Udah, gambar apa ini? Gak jelas banget sih. Sudah, gak jelas ini gambarnya. Ya, dapat si Marimo lagi. Ini gimana ya Bizar? Sip. Dapat apa? Aceng. Ada. Gua kira S. Ternyata cuma S ya. Brengsek. Apa yang ini? Wah, seperti yang gua gambar ya kalau gini ya. Mirip kan ya? Mirip banget. Jur. Ini dia mungkin ini si Aceng. Yuh. Jos. Mantap, dapat si Aceng akhirnya. Wah. Gak rugi gue gacha. Emang gacha gue kali ini wangi sekali harum. Nah, mantap sekali. Walaupun kali ini gue agak baca mantra, tapi gue tetap bisa dapat. Akhirnya gue dapat si Aceng. Mantap dah. Oke lah, nice lah. Oke, dan gacha kali ini sangat wangi sekali katanya si Lane Exit ya. Oke, dan untuk si Aceng ini kira-kira skillnya seperti apa ya?
Gua mau coba bawa ke latihan aja. Oke lah, dan dapat si Aceng. Ini sumpah deh, bener deh, kok gak, gimana ya? Gambar gak jelas gitu ya, gue tadi niatnya sih gambar si Nami ya. malah dapat si Robin. Itulah, berarti imajinasi gue emang buruk sekali ya. Gak apa ya, gimana ya jadinya. Ah, sudahlah. Yang penting gue mau coba si Aceng dulu. Oke lah, gimana kemampuannya si Aceng. Oke. Wow. Ini dia. Cus. Wih. Wah, jadi mantap nih ya si Aceng ini ya. Nah, ini training tapi nggak apa ya. Cuma sekedar pengen tahu sih untuk powernya seperti apa. Ini dia. Wow, keren. Keren banget nih. Cus. Oke lah, nice. Emang keren banget sih ya. Sayangnya satu, kenapa dia harus mati ya? Kalau nggak mati sih, wow, kalau nggak mati sih pasti dia keren banget ya. Ini yang skill yang satunya belum keluar ya. Oh, ini dia akhirnya keluar. Wah, kayak gitu ya. Lah, nice. Oke, cukup itu aja sih untuk reviewnya dari si Aceng ini. Dan cukup itu aja untuk konten kali ini, dan akhirnya gua dapat si Aceng ya, walaupun gambarnya tadi nggak jelas. Dan cukup sekian untuk konten kali ini. Thanks for watching and I'll be back. Ciao.